Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai tata nama hidrokarbon, yang materi ini merupakan materi di kelas 11 semester 1. Nah, pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana memberi nama pada suatu alkana. Sementara untuk alkena dan alkuna akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Oke, sebelum kita belajar memberikan nama pada suatu senyawa alkana, maka mari kita belajar lebih dahulu untuk menuliskan rumus dari suatu alkana. Nah, kemarin kita di video part 1 kita sudah belajar bahwa alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n+2. Ya. Nah, kita ambil contoh C4H10. Nah, kita mau menggambarkan rumus bangun dari C4H10. Nah, sehingga ini bisa kita gambarkan seperti ini. C-nya 4, H-nya 10. Oke, kita gambarkan C-nya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemudian masing-masing C ini mengikat H. Masih ingat ya bahwa tangannya C itu ada 4. Jadi kalau yang di tepi ini berarti ya mengikat 3 atom H. Sementara yang di tengah berarti mengikat 2, karena yang 2 sudah digunakan untuk mengikat C. Ya. Seperti ini. Kemudian yang di sini kayak C hanya jumlahnya 3. Nah, kita hitung lagi ya. C-nya sudah 4, kemudian hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi sudah C4H10. Nah, rumus ini bisa kita tuliskan juga dengan tidak menggambar ikatan antara C dengan H. Jadi seperti ini, CH hanya jumlahnya 3, kemudian CH 2, CH 2, lalu yang tepi CH 3. Nah, seperti ini ya. Langsung ke tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama senyawa alkana. Nah, tata nama senyawa alkana ini supaya nanti mudah dipelajari, kita bagi menjadi dua ya. Ada yang namanya alkana tidak bercabang, dan tentu saja alkana yang bercabang. Oke, kita langsung ke yang pertama ya, alkana tidak bercabang. Oke, alkana tidak bercabang rumusnya sama ya antara yang bercabang dan tidak bercabang, yaitu CnH2n+2. Nah, untuk alkana yang tidak bercabang, cara memberi namanya adalah dengan cara N kemudian strip alkana, di mana alk-nya ini diganti dengan ada aturannya, yaitu seperti ini. Kalau C-nya 1, maka alk-nya ini diganti dengan met ya, sehingga CH4 itu namanya adalah met tana ya. Kalau C-nya 1 namanya metana. Kalau C-nya 2 ya, kalau C-nya 2 itu namanya etana. Kalau C-nya 3 namanya propana. C-nya 4 namanya butana. C-nya 5 namanya pentana. C-nya 6 namanya heksana. C-nya 7 namanya heptana. C-nya 8 namanya oktana, C-nya 9 namanya nonana, dan C-nya 10 namanya dekana. Ya, jadi ini harus dihafalkan. Kemudian contohnya ya, contohnya seperti ini. Kalau kita disuruh memberi nama, berarti kita harus hitung dulu jumlah atom C-nya. Ini ada 1 2 3 4 5. C-nya 5, hanya tentu saja, oke, saya tulis ya. C-nya 5, hanya tentu saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C-5, 12, sehingga namanya adalah, kalau C-5 berarti pentana.
Nah, karena untuk memberi nama alkana tadi adalah N-strip alkana, maka C5H12 ini namanya menjadi N-pentana. Ya, seperti itu ya. Mudah kan? Oke, sebelum kita belajar ke tata nama senyawa alkana yang bercabang, maka kita kenali dulu apa itu cabang. Ya, jadi cabang atau alkil adalah gugus yang tidak terletak pada rantai utama. Nah, ini cabang ini punya rumus umum yaitu CnH2n+1 ya. Jadi selisih jumlah atom H-nya itu selisih 1 dibandingkan dengan rumus umum alkana tadi. Nah, cabang itu contohnya seperti yang ada di tabel. Jadi ada CH3 namanya adalah metil. Jadi kalau cabang itu diakhiri oleh il ya. Jadi kalau C-nya 1 maka namanya metil. Kalau C-nya 2 yaitu C2H5 maka namanya adalah cabang etil. Kemudian C3H7 namanya propil. C4H9 namanya butil ya. C5H11 namanya amil ya. Jadi ini adalah contoh dari nama cabang. Oke. Nah, kemudian kita belajar ke pemberian nama pada suatu alkana bercabang. Pemberian nama pada suatu alkana bercabang itu ada aturannya, teman-teman. Nah, aturannya seperti apa? Yang pertama, alkana bercabang diberi nama dengan urutan nomor cabang, kemudian strip nama cabang, rantai induk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rantai induk? Jadi rantai induk ini adalah rantai yang terpanjang. Oke, nah aturan yang kedua, nama cabang dituliskan serangkai dengan nama induk. Jadi nama cabang ini serangkai dengan nama induk. Aturan yang ketiga, penomoran cabang harus mendapat nomor terkecil. Jadi cabang itu harus mendapatkan nomor yang terkecil, sekecil-kecilnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kalau ada alkana bercabang seperti ini, mari kita beri nama. Nah, caranya yang pertama adalah menentukan rantai induknya dulu. Nah, rantai induk atau rantai utama ini adalah rantai yang terpanjang. Ya, jadi yang memiliki jumlah C itu yang paling banyak. Nah, rantai terpanjang untuk senyawa di contoh ini bisa yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa yang lurus ini atau bisa juga yang ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja ya. Jadi supaya gampang, ini kita pilih yang lurus. Ini sebagai rantai utama atau rantai induk. Nah, kemudian kalau sudah ketemu rantai utama, kita beri nomor. Nah, nomornya, syaratnya cabang harus mendapat nomor terkecil. Ya, sehingga kalau cabang harus mendapat nomor terkecil, maka nomornya dari kiri atau dari kanan? Ya, jelas dari kanan ya. Kalau dari kiri nanti cabangnya dapatnya nomor 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan dapatnya 1, 2. Ya, kita nomor ya 1, 2, kemudian ini 3, 4, 5. Jadi cabangnya dapat di nomor 2. Sehingga namanya untuk senyawa ini adalah 2 ya. Kemudian CH3 tadi nama cabangnya apa? Namanya metil ya, 2 metil. Kemudian rantai utamanya ada berapa atom C? Ada 5 atom C. Berarti kalau 5 pen ya. Pen Nah, oke. Okay. Jadi senyawa alkana yang pada gambar ini itu namanya adalah 2 metil pentana. Gitu ya, paham ya? Kemudian aturan yang keempat. Jika terdapat lebih dari satu cabang berbeda, maka nama cabang ditulis sesuai abjad. Contoh. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini oke, kita cari dulu rantai utamanya ya. Kita cari dulu rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah boleh. 1,
atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silahkan pilih mana. Oke lah, kalau boleh kalau yang mau yang lurus biar gampang ya. Jadi ini, kemudian nomornya dari kanan atau kiri? Ya jelas dari kanan, karena kalau dari kiri nanti cabang dapatnya nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan dapatnya nomor 1, 2. Ya jadi kita beri nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sehingga ini ada dua cabang. Yang pertama adalah cabang ini apa? CH3 metil. Yang kedua ini cabangnya ini boleh dituliskan disingkat C2H5 gitu ya. Namanya apa tadi? Etil. Nah, ada dua cabang berbeda. Nah, gimana nih memberi urutannya? Nah, urutannya adalah sesuai dengan abjad. Jadi E dengan M itu duluan E kan. Nah, sehingga namanya adalah 4 etil ya, 4 etil. Kemudian ini apa? 2 metil. Nah, terus rantai utamanya ada 6 atom C. Jadi heksana. Ya, jadi nama dari senyawa ini adalah 4 etil 2 metil heksana. Ya, paham ya? Kita lanjut ke aturan yang kelima. Nah, jika mengandung lebih dari satu cabang yang sama, maka cabang-cabang tersebut harus diawali dengan sebutan jumlah cabang. Kalau cabangnya 2 berarti namanya D, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Nah, contohnya itu pada senyawa seperti ini. Kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Apakah mau yang lurus? Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Atau mau yang ke bawah juga bisa. 1, 2, 3, 4, ini jelas bukan? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh ya. Jadi karena tadi contohnya sudah yang lurus, sekarang kita coba deh contoh yang gak lurus ya, yang rantai utamanya gak lurus seperti ini. Nah, ini rantai utama mengandung 5 atom C, kemudian cabangnya ada 2, yang satu ini CH3 metil, yang satunya yang di bawah CH3 juga metil. Nah, nomornya sekarang, nomornya dari kiri atau dari bawah? Kalau dari kiri 1, 2, 3 baru ketemu cabang, kalau dari bawah 1, 2 ketemu cabang, berarti nomornya adalah dari bawah. Ini kita beri nomor dulu atom C nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, sehingga cabang itu berada pada nomor C nomor 2 dan C nomor 3, sehingga namanya karena ada dua cabang metil di situ, maka namanya diberi dengan dia. Kita tuliskan nomor cabangnya dulu 2 dan 3, berarti 2,3, karena ada dua metil berarti di metil, kemudian rantai utamanya ada 5 atom C, maka pentana. Oke, begitu ya, paham ya. Oke, kita ke aturan nomor 6, yaitu jika dua cabang menempati nomor yang sama dari kedua ujung rantai induk, maka prioritas penomoran ditentukan oleh cabang yang lain. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, lihat contoh berikut. Oke, kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Jadi ini sebagai rantai utamanya. Nah, kemudian ini kan penomorannya untuk cabangnya ini sama ya, untuk cabang yang paling ujung. Jadi cabangnya ada 3, 1, 2, 3. Ini kan sama, kalau nomornya dari kanan itu dapat nomor 2, 1, 2. Kalau dari kiri juga dapat nomor 2. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka prioritas penomorannya ditentukan oleh cabang yang lain. Nah, ini ada cabang di sini, sehingga cabang yang ketiga ini harus mendapat nomor terkecil, maka tidak lain dan tidak bukan penomorannya adalah harus dari kanannya. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari kanan, tidak dari kiri, karena kalau dari kiri nanti
dapatnya nomor 2 dan 4. Kalau dari kanan kan dapatnya nomor 2 dan 3. Gitu ya. Sehingga namanya menjadi, kita tulis ya, 2 3 5 apa kalau 3 tri ya? Tri metil 6 berarti hek sana. Ya, seperti itu ya. Mudah ya. Kemudian kita ke aturan yang terakhir, yaitu aturan nomor 7. Jika rantai terpanjang lebih dari 1. Nah, ini gimana nih kalau rantai terpanjang lebih dari 1? Maka yang menjadi rantai induk adalah rantai terpanjang dengan jumlah cabang terbanyak. Contohnya ini. Oke, kita tentukan dulu rantai induknya. Kita coba dulu yang lurus. Kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah kalau rantai induknya lurus, tadi ketemu 7. Kemudian kalau yang nggak lurus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7 ya. Nah, kita coba dulu kalau rantai induknya yang tidak lurus. Gimana nih? Kita coba kalau yang rantai induknya yang ini. Ini tadi kan sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia akan punya, hanya punya 2 cabang. Nah, dia hanya punya cabang ini dan ini, metil dan ini ya, propil. Nah, lalu bagaimana kita coba kalau rantai utamanya itu yang lurus? Oke, kita coba yang lurus, berarti ini rantai utamanya, maka dia punya berapa cabang? Iya, dia punya 3 cabang ya. Ada metil, kemudian etil C2H5, lalu satu lagi metil. Sehingga kalau yang tadi dia hanya punya, kalau yang rantai induknya bengkok tadi dia hanya punya 2 cabang, kalau yang rantai induknya lurus dia punya 3 cabang. Berarti yang betul atau yang kita pilih adalah yang rantai induknya lurus, karena dia punya jumlah cabang lebih banyak. Oke, paham ya? Oke, nah selanjutnya kita beri nomor nih. Nomornya dari kiri atau kanan? Kalau kanan 1, 2 ketemu cabang. Kalau kiri 1, 2, 3 baru ketemu cabang ya. Oke, kita beri nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2. Oke, metilnya ada 2 ya, 2 dan 5. Kemudian yang ini etil. Etil dengan metil duluan etil, karena dari abjad ya. Berarti 3 etil, 2, 5 di metil. Ya, 2, 5 di metil. Rantai induknya ada C-nya ada 7, berarti heptana. Oke, nah seperti itu ya. Jadi aturan-aturannya itu harus kita pahami dengan baik, sehingga kita nanti bisa memberikan nama dari suatu alkana, baik bercabang maupun tidak bercabang, itu dengan benar kalau kita sudah paham aturannya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk latihan soalnya ada di video yang selanjutnya, supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.